Welcome to my Chanel Kepo creator. Jank and Lupa like Dan subscribe. Nih, ini ada paket ikan ya. Ikan gitu. Di sini kita akan coba unboxing paket ya yang sudah tiba dari Kabupaten Bogor ya. Ini paket ikan cana asiatika ya. Kita coba unboxing apakah ikannya sesuai dengan deskripsi toko ya. Apakah ikannya masih hidup terus juga bagus atau tidak. Ikuti terus ya. Nah, di sini ada bocil ya yang lagi nungguin biasa. Lagi nungguin paket ikan. Ikan warna naon? Warna biru apa warna kuning? Ini warna hitam WS. Pesannya 3. Pesan paket. Nah, ini ikannya nih, hidup guys, ya ikannya hidup guys. Ada 3, hidup juga guys, ya. Hidup semua, ya. Jadi ikannya hidup semua, bisa dilihat kan, ya. Hidup semua, ini bagus-bagus. Ya. Nah. Oke, setelah kita unboxing ikannya, kita masukin dulu ke air sama plastiknya ya, ke akuarium. Jangan dulu dibuka ya, biar mereka menyesuaikan dulu dengan tempat barunya. Nah, oke guys ya, ikannya nih, ini ikannya, ikannya hidup ya. Ikannya hidup ya, tapi sebelum kita masukin ke sana, ikannya jangan dulu dibuka ya, biar dia sesuaikan. Kita masukin dulu berserta plastiknya ya. Ikan pertama 1, ini ikan kedua 2, dan ini ikan ketiga. Alhamdulillah hidup semua ya guys ya. Nah, oke, setelah semuanya ikan ada di sana, biarkan dulu dia beradaptasi dengan lingkungan barunya ya. Kurang lebih sekitar 15 menit. Oke. Oke, karena udah lebih 15 menit, bahkan lebih ya, lebih dari 15 menit. Kita buka ya. Kita buka dengan cara digunting aja ujungnya ya. Nah, setelah seperti ini masukin sama airnya ya. Masukin aja sama airnya. Nah. Ini lucu banget. 1, tinggal 2 lagi. Kita ambil yang mana dulu? Yang ini ya guys ya. Kita gunting. Kita masukin. Nah.
Satu lagi. Suara anak saya itu ya, sama suara anak orang. Nah, kita masukin lagi yang sebelah sini. Nah. Aku ini bisa ya. Sudah selesai ya. Jangan dulu dikasih makan ya, biarin dulu aja dia udah tenang, udah agresif, baru nanti kasih makan cacing ya. Sekarang jangan dulu lah, biar mereka ikan-ikan ini menguasai teritorialnya ya, menguasai wilayahnya, terus terbiasa dengan kondisi air di sini ya. Nanti kalau udah staminanya kembali, kita kasih pakan. Dan saya jamin ini belum bisa makan pelet ya. Nanti kita akan buat bikin tutorialnya agar ikan-ikan ini mau makan pelet. Oke. Sekian video dari Kepo Creator kali ini ya. Sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Bye-bye.